Yo, okay guys, apa kabar kalian? Balik lagi sama gua di channel December Bean. Yo, okay guys, jadi pada hari ini kita bakal bermain GSD dan pada hari ini kita kedatangan tangan mobil baru yang dari kelas S itu ya, Speedbreaker, S Renault dan pada hari ini kita kemunculan mobil baru ya kan, namanya itu S Lightning ya kan, yang bisa membuat diamond kalian berpetir-petir ya kan, maksudnya hilang-hilang ya kan. Oke, kita balik lagi ke konten kesukaan kalian ya, apalagi kalau buka konten gacha ya kan. Apalagi konten gacha yang super mahal nih, kalau mobil SS ini biasanya mahal guys ya, biasanya. Semoga sih bakal dapetnya sih sekitar 1 baterai. Ngimpi kambing, oke. Kita langsung lihat aja workshop guys ya, udah keluar di sini waktunya itu sekitar 2 bulanan, 61 hari. Jadi kita bakal coba dulu 1 baterai guys ya. Kita punya 887, nanti kita bakal hitung akumulasinya berapa baterai yang harus dipakai untuk mendapatkan Mobius Lightning. Karena gue tau gue gak bakal hoki, jadi kita bakal lihat ya di video berikut ini. 1 baterai, let's go. Ini dia, gue mencium-cium bau ketidakhokian ya, karena kalau kalian mengeluarkan satu baterai di awal dan dapat satu kuning ya, artinya kalian di akhir nggak bakal hoki ya. Satu baterai lagi guys ya. Nani? Nah ini udah mulai guys ya. Kalau udah mulai nyala kita langsung make 9 baterai sekaligus ya guys ya. Let's go, kita bakal. Oh iya ini ya. Kalau bisa tuh di awal-awal nggak hoki deh, sumpah. Kalau di awal-awal hoki tuh biasa di akhir-akhir nggak hoki anjir. Nah ini. Oke, gue permanen kambing. Permanen dong, langsung dong. Biar nggak usah banyak-banyak nih. Gue mau mamer ke netizen-netizen. Kalau kalian punya gacha tuh bagus ya kan. Gila ini kayak gampang banget. Ini kayak kuning-kuningnya lebih gampang keluar daripada Star Fox gue yang kemarin anjir. Oh enggak, tapi bohong. Ayo guys ya, kita main cepat aja guys ya, nggak usah lama-lama. Sudah mulai bahu nyala kuning-kuningnya kambing. 30 hari ya, S Lightning, S Light Chaser, apapun itu ya pastinya kita harus mendapatkan mobil ini secara murah ya, please. Oke, udah mau 100 baterai kita pakai, masih berapa kuning ini? 1, 2, kurang berapa ini? 9, 8, 7, baru 6 baterai guys ya, baru 6 baterai kuning yang baru nyala. Udah nih, kalau udah di akhir-akhir udah bau nih guys. Ini udah 100 baterai nih guys ya, udah 100 baterai. 100 baterai itu gue baru dapat 6 kuning guys ya. Kita bakal coba cek nih, bakal berapa ya. Tuh gak nyala-nyala mas, baterai ketujuhnya anjir. Ini mulai-mulai bau-bau nih. Gak lama sih gak nyala. Ya, lagi guys. Tuh kan. Biasa guys, 6 baterai ke 7 baterai susah guys ya. Oke mantap ya, 7 baterai nyala guys. Lagi. Udah susah nih, udah susah nih. Nggak bisa nih gini nih. Kemarin kita dapet salvo tuh berapa guys? 300-an ya. Ini kalau ini baterai ke-7 sih. Baterainya rusak nih anjir. Ini baterai KW yang gue pakai kayaknya nih. Nyalanya tuh malu-malu guys. Please jamannya malu-malu langsung nyala ya gitu anjir. Gak usah yang malu-malu, gue tuh gak butuh pemalu-pemalu. Seperti anda nih yang kuning-kuningnya pemalu, jangan ya. Terus berani ya kuning-kuning nyala, please. 200 baterai guys ya, sudah 200 baterai. Ini mau berapa baterai, please. Astaga, bener rusak nih anjir, bener rusak ini. Kuning-kuningnya tuh bener-bener rusak. Beneran. Harus gue katain dulu nih, gak bisa nih. 8 baterai, sekitar 220-an. Wah ini nih, udah di akhir-akhir nih udah zz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 
susah banget sumpah. Berapa kali muter nih gue ini. Nyala.
Again. Again, again, again. Nyala kambing. Capek gue mencetnya. Hey, 300 baterai ya. 300 baterai. 300 baterai. 300 baterai guys ya. Karena harus mempersiapkan, kalau kalian enggak hoki kan harus mempersiapkan kurang lebih 500-an kayaknya nih. Enggak ngerti dah gua dah. Masa ini belum kuning terakhir nih. Kalau kuning terakhir udah susah banget, guys. Itu dia masalahnya. Gila loh. Bener-bener baterainya rusak anjir. Nah. Kita udah pakai berapa guys? 551 ya. Sekitar 336. Ya kan? 336. Dan ini baterai terakhir. 551 ya. Kita bakal coba cek ya guys ya. Baterai terakhirnya bakal ada berapa baterai ya. Ini baterai terakhir itu biasa lumayan kambing. Jadi kita harus hitung nih berapa nih. Lima satu tadi ya. Ingetin guys, 551 ya. Perlu 100 baterai atau enggak nih masalah ini. Gila lo, bener-bener gak nyala sama sekali ini. Udah mau 100 baterai ya guys ya untuk kuning terakhir. Oke, 100 baterai, puning terakhir. Masih belum lu, gila bener. Kenapa sih? Nyala dong, terakhir dong, please. Sos 30 baterai guys. Buat dapetin terakhir. Gila bener. Kita butuh berapa nih? 462. Itu sekitar berapa ya? Mohon maaf nih, gue mau cek dulu nih harganya nih ya. Bentar guys. Pas 62 baterai itu 45 10 11.000 11.000 12.000 12.000 diamond. Wow. Gua ngerti lagi lah ya betul-betul diamond. Tapi kayaknya modnya itu kanan kiri kiri tengah, kalau nggak salah guys. Jadi kita langsung full modin aja guys ya. Ini bakal lumayan lama, jadi kita bakal cepetin aja di video berikut ini. Let's go guys. Oke guys, ini kurang lebih tuh kanan kiri 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 tengah. Jadi tengahnya itu di sini tadi gue salah satu. Jadi kurang lebih seperti ini guys mobilnya guys. Ya kurang lebih kalau misalkan kalian mau mod mobil A ya kurang lebih ya sekitar 80 ribuan mod ya guys ya. Kurang lebih seperti gitu. Kalau misalkan mobil B itu sekitar 15.000, kalau mobil C itu sekitar 7.000-an. Kalau nggak salah sih gitu guys ya. Oke, ini mobil ini lebih ke arah di drift dan juga turn ya guys ya. Dia 68, 63 dan karakteristiknya itu adalah kalian akan mendapatkan 7% intro tank setiap 3 detik. Dan setelah kalian setelah kalian menggunakan nitro atau item 4 kali, kalian bakal mendapatkan peningkatan nitro dan minibus powernya sebanyak 10% selama 8 detik. Jadi mobil ini lumayan bagus banget guys. Karena apa yang gue suka sih di mobil ini sih, dia lebih ke arah buat pengisi nitronya sih, lebih gampang gitu loh guys. Ibarat kata ya guys. Oke bentar guys, kita cek dulu udah dari code. Oke, kita bakal langsung aja invite semua orang guys ya. Karena katanya, bang kalau main-main invite-invite dong ya. Udah lama banget nih gue gak invite-invitein orang buat main ranked bersama gue. Let's go ya masuk. Ada Dixa di sini, memakai equalizer. Ada Disha. Oh, temannya Dixa nih. Disha siapa nih? Teman anda kan? Dixa ya. Oke, apakah cuman Dixa doang mau main di sini ya? Kita masih menunggu aturan lagi guys. Oke, ada siapa nih? Kurumi Ayase. Ready guys. Gue lupa dong, sekarang gak bisa mencet enter doang, harus di send dulu. Ready guys.
Kayak kita gue bakal main cuman 3-4 game guys. Gue gak mau terlalu lama banget buat hari ini. Karena tadi gue barusan udah nge-record yang video kemarin. Jadi kayak gue gak bakal ngambil lama banget guys buat video ini. Jadi kita langsung tunggu ya di game yang pertama bersama Diksa dan Kurumi Aesu. Di game yang pertama. Oke guys, di game pertama lumayan lama guys ya. Gue gak tahu kenapa main 3 orang tapi lama dapat matchnya. Gue gak bakal bener apa-apa guys. Karena kita bakal mencoba mobil X Lightning di setiap map ya kan. Setiap map itu bakal enak apa enggak, kita bakal coba lihat mobilnya guys. Enggak Westlake juga kan V ngetesnya. Kok ngetesnya di Westlake? Bukan ngetes mobil namanya mah. Membasahi mobil namanya kok di sini guys ya. Karena bakal nyebur nih kalau rame-rame nih ya. Oke. Gue juga gak tahu jago guys di sini guys ya. Yeah. Desember pen kau jago mah. Iyalah. Jadi apa? Ya, oke, mobil S-Lack nih guys ya. Kita bakal coba guys. Gila, 3 S-Lack nih ya di sini. Ada YouTube Gekan ya. Gekan memakai S-Lack juga. Wow. Oke, kita bakal coba guys. Mobil ini guys ya. Kita bakal coba pengisian intronya dan lain-lain. Gue sebenarnya gua udah pernah coba sih mobil ini di Kiki Speed ya. Cuman udah enak banget guys. Nitro. Dia punya drift enak banget anjir. Mohon maaf nih. Tapi untuk turn-nya tuh gak terlalu pakem guys ya. Tapi untuk ngedrift-nya sih mantep jiwa. Nah guys, ini suaranya gede banget. Kok kayak gini kekecilan kambing suaranya. Udah lah, ntar dulu ya guys ya. Suaranya ntar dulu ya. Masa kok kalah anjir pakai slacking ya. Sabar guys, ini YouTube GK nih lumayan kambing-kambing. Tapi enak loh guys nih. Dia punya driftnya tuh bener-bener wah gila. Mobil impian sih. Cuma untuk turn-nya tuh emang gak terlalu sebagus mobil yang buat turn sih. Cuman ini enak banget guys. Dan yang paling mengesankan tuh dia punya nitronya tuh kisi-kisi sendiri guys. 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya masih sini WCWW ya. Ya sudah ya guys ya. Nice nice. Oke FPS drop ya guys ya. FPS drop seperti biasa ya. Gue gak ngerti kenapa gue main di HP ini sekarang jadi sering FPS drop. Nice. Oke, okay. Gue juga gak tau bisa sih guys di Westlake. Mana temen gue Diksa dan juga Krumi AS. Oh my god. What happened guys? Diksa? Dik? Krumi? Kur? Dikur? Wah, kalian kemana? Apa guys ya? Biasa tuh emang, kalau game pertama tuh emang biasa tuh lebih ke arah latihan ya. Ngepur dulu ya. Karena jagoan datang belakangan ya gue. Biasa. Santuy. Mape juga nggak enak sih Westlake sih, nggak suka Mape Westlake nggak enak, enak MLE Gaming ya. Anda temannya terlalu muslim ya. Sama Coklip Adel deh. Mesti nonton sih kambing MLE the best ya. Oke lanjut guys, game kedua bersama Kurumi Aesu dan juga Diksa. Kenapa nih mereka ada chat nggak kayak misalkan nge-like atau apa gitu? No, nggak ada, berarti tidak ada kesalahan ya kan. Emang lagi apa saja kayak jatuh dia. Sabar nih, Diksa sama Disha. Disha ini couple-nya Diksa apa bukan? Ayo. Koro gue bajunya Jerman. Anda baju apa? Kemeja. Ya iyalah, bagaimana ini Diksa? Oke, game kedua guys ya. Semoga langsung cepat nemu guys. Tidak usah lama-lama karena gue cuma main 3 game doang hari ini. Mau ambil lama-lama banget guys karena udah mau 20 menitan juga ya. 16 menit ya. Yeah. Kalau bisa ini last ya guys ya. Gue gak bakal bener apa-apa guys ya. Mobil baru tuh harus di test drive sesuai dengan mobilnya. Sesuai dengan kodrat mobilnya ya. Gue gak bakal bener apa-apa guys. Santuy. Semoga dapat Dragon Gate. Ini Babylon. Biasanya kok Babylon tuh lawannya yang kemarin. Babi Bobo ya. Yang pake Horizon Earth. Berarti jago dari sini mestinya nih guys. Oke, ada Diksa dan December Pain. Emang gue anjir. MKX ya. Waduh, MKX ini siapa nih? Ini orang-orang Indo nih nama simple nih. MKX ya. Kalau misalkan turnamen, oke. Pemenangnya adalah MKX ya. Anjir. Simple but elegant. Santai. Makanya apa? Makanya Bluesy dia. Bluesy atau Tight ya. Namanya Tight ya kalau misalkan ini ya. Dan juga speed pass yang sekarang tuh udah keluar guys ya. Namanya Golden Lion itu lumayan bagus juga. Di atasnya beberapa type gue lupa. Cuma lumayan bagus guys. Dan bagus. Mobil speed pass. Tapi sih gue kayaknya gak bakal beli sih guys. Tapi nanti kita lihat ya guys ya.
Katanya sih PT bagus katanya. Gue juga nggak tahu sih guys, karena gue belum ngecek. Kalau gue ngecek juga gue nggak bakal tahu sih. Masih pakai nitro kambing. Santai guys. Mengejar ketertinggalan part 60-72. Tapi lupa gue anjir. Nah ini masalah FPS-nya udah mulai ngedrop guys. Udah gak enak mainan kalau FPS udah mulai ngedrop nih. Gila lompatan sih jauh banget ya mobil anjir. Udah kayak gak ada dosa mobil lah, lompatnya jauh bener. Nice. Gila MKX no, jago no MKX no, liat no. Nice, kok mati nitronya? Simak nitro guys. Wah gila MKX nih, gue gak dikasih susu sama MKX gila. Aih, FPS-nya ngedrop guys. The hell. Nani. Kenapa seperti ini FPS-nya, wey? Kalo FPS yang ngedrop, gak bisa main, anjir. Nge-lag. Oke, kekalahan pertama memakai S-Lacking ya. Santuy, masih juara 3. Gua sih gak peduli sebenarnya. Oke, guys. Jangan gak juara 4 dah. Karena gua udah mau cepet-cepet ke SRG dah. Oke, nice. Ih. Wah, gila, tapi sini mapnya kayak map enaknya tuh buat main Swift Meteor guys, kayak mapnya di sini guys. Kur. Anda kemana Kur? Salah jalan atau gimana Kur? Bisa finish, oke mantap. Enggak apa sih, yang penting finish sih. Kalau menurut gua sih kalau main gini sih yang penting finish guys. Soalnya poinnya tuh kalau enggak finish tuh minus 1 ya kalau enggak salah ya. Untuk biar enggak finish ya. Oke guys, gua bakal last game guys ya pada match kali ini atau konten kali ini gua bakal last game. Semoga dapat map yang enggak terlalu susah juga sih. Babylon udah lama banget nggak latihan guys. Latihan gue 147 ya, lumayan lama loh itu. Dan finishnya di 150 ya, oke. Okay. Oh dia masih pakai Demon King. Kurumi nggak gacha equalizer. Equalizer bagus loh. Semestinya kemarin pas lagi ada tuh mestinya digacha tuh equalizer. Karena masih kepake sampai sekarang loh equalizer. Nanti gue bakal coba bikin konten yang tertinggal buat equalizer guys ya. Oke, udah boleh dibikin, soalnya equalizer udah lumayan lama banget, udah sekitar 5-6 bulanan ya di GSD Indo ya. Yaudah, yuk, let's go. Bixa dan juga Kurumi pakai mobil apa dia? Sabar, gue mau cek dulu, gue kepo nih. Bixa nih, kapalnya siapa? Gas, oke, let's go guys ya. Last guys ya. Oke, kita langsung lanjut aja di game yang terakhir pada match kali ini. Let's go. Oke, game terakhir gue gak bakal main apa-apa karena matchnya masih belum ada yang gue mainin pada konten kali ini ya. Semoga bisa mendapatkan juara 1, kita bakal pakai mode fokus 2 lap ya. Semoga juga FPS-nya enggak ngedrop nih. Kalau FPS-nya ngedrop sih malas banget main patah-patah anjay. Oke, Eden Valley. Eden Valley ini map-nya lumayan ribet guys ya. Bintang 4. Tapi enggak seseribet Space Station, jadi santuy aja. Ada KZ Jun, ada Kurumiase, Esmin dan juga HHXD. HHXD. Oke. Gua belum 1129 ya. Base record, pakai mobil X-Car. Gue juga belum ada mobil X-Car by the way guys ya. Kan gue mesti update mobil X-Car deh harusnya nih. X-Car sih keren sih, warna kuning loh. Oke, okay, let's go guys, last game of the day. Bersama mobil-mobil apa nih. Oh dia pakai X-Car di Sidiksa nih, mobil X-Car. Ya penasaran gue bingung ya, mobil apa tuh ya. Wih, belakang keren juga tuh. Eh, mobil X-Car kok keren-keren ya. Mohon maaf nih, kenapa keren-keren mobil X-Car nih. Kok nggak minibus? Ngerti lagi dah gue. Nah gue malah pakai cewek-cewek sekarang kambing. Udah nih cewek-cewek sampai finish dah gue. Kok bisa nggak dapat minibus gue kambing? Nah, ngerti lagi dah gue. Nice. Karena tuh lucu, karena tuh nggak kepencet guys. Benar kan gue udah mencet guys, cuma nggak kepencet, nggak ngerti gue kenapa. Why seperti itu? Nice. Saya kan enggak usah pakai drift ya, tabrakin aja ke temboknya, langsung pakai ginian aja, guys. Mantap. Nice. CWB lagi sini kalian pakai nitro lagi, guys.
Java Drift. Nice, nabrak gua kambing. Tuh, wah, gak pat. Nice. Untuk nitronya lumayan panjang juga sih guys mobil ini guys. Untuk WCW-nya sih lumayan oke banget sih. Biasa sih situ gua mati nitronya. Cuman ini pakai mobil ini enggak guys. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengisi nitro ini lumayan bagus. Nice, LW. Kok dia gak belok ya kambing. Nice. Eh kenapa ya? Waktunya tuh kayak lama gitu loh. 1.35 tuh lumayan lama loh guys. Oke guys, thank you guys. Mungkin tuh guys pada hari ini guys gue dapetin S-Lightning itu sekitar 300-an baterai, 400-an, sekitar 11.000-12.000 diamond. Jadi kalau kalian mau gacha ya siapin diamondnya sekitar segituan ya guys ya. Oke, thank you juga buat Diksa dan juga Kurumiyase. Gue gak bisa lama-lama di room karena HP gue udah main panas sudah tuh ya. HP gue udah mabok tuh, udah keluar Google ya. Jadi gitu aja guys, mungkin pada hari ini. Thank you guys, sebaiknya yang udah nonton video ini jangan lupa buat like, share, subscribe. Gue udah siap berpenuh diri. Bye-bye guys, see you next time.